Buat Ibu Cajumi di Jawa hebat ya, buat kita sekolah kita mudah-mudahan sudah menyaksikan atraksi dari bangun saya. Buat penampilan yang tarif baru saya sudah menyebut sana sini cari hiburan, lupa istri lupa kerja. Thank you.
Thank you.
Terima kasih. Saya Simbol. Tepuk tangannya mana nih? Ayo, buat SMPN 3 Singkawang. Oh, gitu ya. Sebentar, Ibu Wali saya mohon izin ya. Iyanya ya, iyanya ya. SMPN 3 Singkawang. Bukan yang pertama, tapi yang terbaik. Tepuk tangannya dong. Bukan yang pertama, tapi yang terbaik. Betul sekali, dan saya setuju. Untung Ibu Risma tadi ngasih tolong. Bapak Sutarjo, Pak Mukmin, Pak Mukmin silakan. Gak ada Pak Mukmin. Bapak Safiuddin, Bapak Safiuddin silakan, mohon dibimbing panitia. Bapak Sambas, Ibu Nasia. Sekali lagi, Bapak Sutarjo, Bapak Mukmin, Bapak Safiuddin, Bapak Sambas, Ibu Nasia. Dan yang berikutnya, Ibu Sinta. Ayo junior-juniornya tolong dibimbing ibu kita. Ibu Sinta, Ibu Nazwarmi, Ibu Nazwarmi, Ibu Surlina. Silakan Ibu Surlina. Ibu Hasana. Ibu Sofia. Ibu Marino. Ibu Marino. Pak Markoso. Boleh didampingi nanti kepada para junior-junior ini. Pak Petrus. Bapak Johari Pion. Pak Johari semangat ya Pak ya, semangat. Dan Bapak Sukandar. Bapak Sukandar? Tidak ada? Oh, iya Ibu. Jadi dari 15 guru purna tugas, ada dua yang tidak hadir. Setelah ini kita akan sama-sama menyaksikan acara penyerahan cendera mata yang akan dilakukan oleh Ibu Wali Kota Singkawang beserta Ibu Kepala Sekolah kita dan juga Bapak Ketua Dinas Parpora Bapak Heri dan Bapak Dinas Pendidikan Negeri Bapak Asmadi SBD MSA. Untuk yang pertama ini adalah para guru-guru yang sudah purna tugas yang dulu juga sama-sama memberikan ilmu kepada kita semua. Penyerahan cendera mata logam mulia dari Ten Uibin alumni tahun 79.
Mana 79 nih? Terima kasih dari para murid-murid yang telah dibimbing oleh ibu dan bapak guru. Sebagai rasa terima kasih telah membimbing murid-muridnya semua sehingga menjadi seperti sekarang ini. Dan juga nanti selain dari Bapak Mulia bersama dari Alumni 79 dari Bapak Ten Bu Ipin, tiga mata dan dua aliasi dari alumni 86. Silakan, boleh Bapak Dinas Pendidikan Kebudayaan Haji Asmadi SPD untuk berikan tiga mata dan dua aliasi dari alumni 86. Karena masih semangat ya. Cedera mata dan dua tali asli dari alumni 86. Boleh dibantu para panitia. Silakan. Saya kalau ada di sesi ini saya sangat tersentuh sekali karena jasa-jasa beliau lah kita semua di sini menjadi seperti ini, dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, dan berkat jasa-jasa beliau lah kita semua bisa menjadi apa yang seperti kita ingatkan. Dan juga ini masih memberikan cinta mata dan doa kalian dari alumni 86. Nanti kita minta juga Bapak Heri untuk memberikan atau menyerahkan tali asih sebesar 500 rupiah dari panitia 91. Dan ini Bapak Ibu guru semuanya, ucapan terima kasih dari para murid-murid yang sudah dibimbing oleh Bapak Ibu guru semua sekali. Karakternya gitu ya, kuat apa jadi karakternya itu ada.
Mana Pak Asmi? Pak Asmi, sini Pak Asmi. Ini aja Bu. Ini aja. Ya, boleh Pak. Tolong panitia dibimbing ibu-ibu guru dan bapak guru kita untuk kembali ke tempatnya, dan kami mohon ibu wali kota bersama bapak kepala dinas untuk ke atas panggung, Bu. Silakan. Bapak kepala dinas Pak Heri, silakan ke atas panggung Pak. Bapak Heri Apriyadi dan juga Bapak Asmadi, kami mohon. Dan ini adalah sesi pemberian Bapak Haji Asmadi. Pak Ina Solidinya, silakan Pak Asmi, Bapak Asmi. Terima kasih, dan juga ada kepada Siswa Bola Persijawa, Bapak Heri. Boleh foto dulu, foto bersama semuanya. Boleh tepuk tangannya dong semua, come on. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas yang menyediakan untuk kembali. Udah. Pariwisata, Kepala Dinas Pertanian, Kelautan dan Ketahanan Pangan, dan yang saya hormati, saya muliakan Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 beserta seluruh jajaran, yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Panitia beserta seluruh anggotanya, lebih khususnya kepada Bapak Dr. Hasbi ya Pak ya. Ini yang luar biasa, beri tepuk tangan dulu untuk panitia. Ya, karena tanpa panitia kita tidak bisa menghadiri dan mengadakan acara yang luar biasa ini. Saya cintai, saya banggakan kepada seluruh alumni yang hadir maupun yang tidak hadir secara langsung pada kegiatan reuni 55 tahun di SMP Negeri 3. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, dan tentu jodoh yang baik sehingga kita bisa sama-sama menghadiri dan melaksanakan acara reuni 55 SMP Negeri 3 Kota Singkawang dengan slogan SMP 3 bukan yang pertama ya. Ya, kita ulangi ya. Jadi tadi saya dengar slogannya luar biasa. SMP Negeri 3. Bukan yang pertama, tapi yang terbaik. Ya, luar biasa ya. Karena semua orang ingin yang cari yang terbaik.
3 sudah ya, adalah SMP yang terbaik. Tentunya slogan itu bukan hanya slogan, dibuktikan pada malam hari ini yang dilakukan acara reuni oleh angkatan yang di tahun 66. Ya, ini luar biasa, tahun 66 bisa mengingat dan berterima kasih dan masih menunjukkan cintanya kepada sekolahnya di SMP Negeri 3 dan dilakukan kegiatan di sekolahnya sendiri. Ya, ini tentunya sangat menambah semangat untuk kepala sekolah, para dewan guru, dan yang terpentingnya lagi adalah untuk anak-anak atau adik-adik kelasnya yang akan lebih semangat. Dan tentu harapan kita tahun depan mungkin bisa reuni yang lebih akbar lagi ya, karena ini baru selesai pandemi. Ya, kita harapkan tahun depan bisa ya. Ah, bisa nih, saya tunggu nih. Ya, jadi kita bisa hadir, tapi hadir tahun depan mungkin tidak sebagai wali kota lagi, karena masa jabatan saya berakhir pada 17 Desember 2022 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ya tadi Adam tanya, Ibu kenapa selalu sehat? Ya. Ibu minum apa? Apa obatnya apa? Vitaminnya apa? Vitaminnya ya seperti ini. Ya, karena saya diberi vitamin oleh masyarakat kita yang luar biasa. Ya, kalau masyarakatnya bersemangat, saya tidak bersemangat, kan jadi malu kan ya. Jadi kalau sudah aja semangat, bayangin aja seorang ya direktur atau pimpinan di bagian apa tadi, kereta api ya Pak ya, ini aja bisa mau datang kota Singkawang dan mengadakan acara, apalagi kita tuan rumah. Kalau kita tidak bekerja, kita akan makin malu. Jadi apa yang membuat semangat, obat yang terbaik adalah memberikan semangat. Jadi semangat itu paling penting ya, dorongan semangat. Jadi kepada Bapak Ibu semua ya, kalau tiap pagi itu kita bicarakan kata-kata yang baik ya kepada keluarga kita, kepada teman kita, kepada murid kita, dia akan membawanya satu hari ya dengan penuh semangat. Kalau kita pagi-pagi aja diajak berantem, seharian kita akan menjadi mumet. Jadi paling penting adalah semangat ya. Vitamin yang terbaik adalah memberikan semangat antara kita semua. Sesama kita harus memberikan semangat, memberikan kalimat-kalimat yang bisa menyemangati sehingga kita semua bisa bekerja dengan baik dan penuh semangat. Lebih dari vitamin. Kalau kita minum vitamin tapi stres, tetap aja tidak semangat ya. Jadi yang paling penting adalah semangatnya itu. Ya, yang saya sangat terharu adalah di mana alumni ya sudah memberikan cenderamata kepada guru-guru yang sudah purna tugas. Artinya adalah guru-guru yang telah mengajar mereka-mereka ini. Beri aplaus dulu untuk para panitia dan seluruh alumni yang sudah bekerja sama. Dan tentu gotong royong sudah memberikan berbagai macam ya. Saya baginya aja 3 macam ya, sudah diberikan kepada guru. Dengan harapannya adalah guru yang sudah mengajar, yang sudah mengabdi, baik yang sudah purna tugas maupun yang masih mengajar, harapan kita tetap semangat karena masa depan anak bangsa ada di tangan Bapak semua. Sering saya sampaikan bahwa saya bisa jadi wali kota ya juga karena berkat guru membimbing dan mengajarkan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh guru yang sudah memberikan dan mengajar serta membimbing saya sehingga bisa seperti hari ini. Dan harapan kita kegiatan-kegiatan yang bisa mendukung kemajuan sekolah SMP Negeri 3 itu bisa terus dilakukan oleh seluruh alumni SMP 3. Ya, jangan berhenti di sini ya, tapi berterus ya sehingga sekolah SMP Negeri 3 akan menjadi yang terbaik di Kalimantan Barat ya, bukan di kota Singkawang saja. Karena sudah berapa kali juga memberikan prestasi-prestasi yang baik untuk kota Singkawang. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada ketua panitia beserta seluruh anggotanya dan kepada ibu kepala sekolah serta jajarannya
yang sudah mengadakan acara pada hari ini mungkin puncak acaranya. Mudah-mudahan acara ini memberikan manfaat dan makna yang luar biasa. Bagaimana mengungkapkan rasa terima kasih kami semua, terutama para alumni, kepada para dewan guru. Ya, kita apa yang kita lakukan ini tentu tidak seberapa dengan apa yang ibu bapak berikan kepada kami. Ya, dengan kami berdoa semoga para dewan guru diberikan kesehatan yang baik, keluarga yang bahagia, serta anaknya nanti juga anak-anak yang berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi, 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 Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Adil Katalino Bocoramin Kasaruga Basengat Kakyubata. Ya, sekali lagi ya, kita SMP SMP 3. Ulangi ya, kita yang kompak. SMP Negeri 3 bukan yang pertama tapi yang terbaik. Ibu, kita minta ibu, ini permintaan dari ini. Oh,
tapi kami bangga menjadi orang kampung yang bisa membanggakan Kalimantan Barat. Bukan hanya orang Bapak dan Ibu bilang berganti. Asik. Yuk, mana suaranya SMP 3? Itu dong. Cinta ku tak pernah berganti.
ketua reuni ke-64 tahun yang akan datang. Sebelumnya saya mengundang teman-teman angkatan alumni 91 untuk naik ke atas pentas. Pintunya nggak apa? Ini ada sebelah sana. Sana, belakang sana. Ayo, 91. Masih, tenang ya. Benar, dapat lohan hapus. Pilih. Oke, kalau ini untuk naik sinyalnya. Silahkan. Tradisi ini akan terus 8791 kemudian di estafetkan ke angkatan berikutnya, lanjutkan estafet reuni ke-60 berikutnya saya akan memberikan sedikit kata kepada beliau. Terima kasih. Kita tepuk tangan dulu buat Bang Asdi kita yang telah sukses menggarakan reuni akbar tahun 55 tahun di SMP 3 tercinta di Sumaman Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebuah kehormatan buat kami angkatan 97. Mana 97? Insya Allah tanggung jawab ini akan kami lanjutkan, Bang. Insya Allah saya juga gak bisa sendirian. Saya bersama teman-teman 97. Dan insya Allah saya akan melibatkan teman-teman 98. Mana 98? Dan 99. Untuk mensukseskan acara 4 tahun ke depan di 60 tahun reuni SMP Negeri 3. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.